bukan sudah terbiasa setiap hari. Setiap hari, Pak ya. Iya. Ini menurut laporan nih apa sih, Pak? Penyebabnya nih, Pak, yang dapat informasi dari para supir, Pak? Itu jalan banyak yang parah, banyak yang ambles. Terperosok, Pak ya? Iya. Mungkin ada harapannya, Pak, gimana agar jalan ini lebih baik, Pak, ke depan, Pak? Harapannya ya sesegera mungkin lah jalan ini diusahakan gimana caranya supaya nggak ada yang ambles lagi, kan. Dari pengetahuan Bapak selama ini ada nggak bantuan dari pemerintah misalnya atau dari pihak terkait misalnya kepolisian atau dinas perhubungan yang ngatur, Pak? Kadang-kadang kan para supir saling salip nih, Pak. Nggak ada untuk saat ini, belum, nggak ada sama sekali. Paling yang ada tadi saya lihat di sana di simpang 4. Simpang 4 tadi ada kayaknya bukuan di sub. Itu aja. Kalau yang di sini-sini yang pas jalan-jalan rusak yang satu jalur ini enggak ada. Paling bubuhan kampung aja. Itu pun kalau siang aja, kalau malam enggak ada. Kalau kehadiran petugas itu apa perlu, Pak, bagi para supir, Pak? Perlu. Kalau bagi saya sih perlu, karena yang bikin macet ini terutama yang jalur satu buka tutup ini, yang nyelip-nyelip itu yang bikin macet. Jadi ketemu sama-sama pingin dahulu, itu yang bikin macet. Artinya disiplin antri kurang, Pak ya? Nah, itu permasalahannya. Mengakibatkan semua, Pak ya, terdampak. Ujung-ujungnya nggak bisa jalan sama sekali. Dari sana nggak bisa jalan, dari sini nggak bisa jalan. Akhirnya? Gara-gara yang nyelip itu, Bang, nggak ada yang jaga. Kalau orang kampung atau supir sendiri kan khawatir, Pak ya? Iya. Kalau nanti terjadi apa gitu, nah, kan? Nah, itu yang susahnya. Kalau petugas kan memang dia punya kewenangan. Betul, kalau petugas kan paling enggak diperhatikan sama mereka, kan. Oh, jadi perlu, Pak ya, petugas? Perlu banget. Ini aja kalau yang jaga buka tutup ini kan ibaratnya tanpa alat komunikasi apa, kan cuman main kode apa gitu, teriak-teriak. Harusnya kan ya paling enggak pakai radio atau apa yang bisa buka tutup, nah, gitu kan. Ini kan ini biar dijaga. Kadang ada juga yang mereka tidak macet. Dibekali alat itu, Pak, nah, ya. Nah, itu yang bikin kadang bisa aja macet biar salah komunikasi. Nah, apalagi kalau enggak dijaga, kan. Nama, Pak? Saya Nanang, Pak. Nanang? Iya. Rumah di alam warga mana, Pak? Di Banjarmasin, di ini, Pak, di Liang Anggang. Para pemirsa sekalian, saat ini saya sedang berada di Jalan Gubernur Sarkawi, Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, juga menjadi akses untuk logistik ke Banua 6, yakni ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tapin, Hulu Sungai Tengah di Barabai, kemudian Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Kabupaten Tabalong. Saat ini kondisinya sangat parah. Sejumlah kendaraan atau truk pengangkut logistik para di sini banyak yang terhenti akibat kemacetan total. Bahkan para supir ada yang sampai menginap 2-3 malam di Jalan Gubernur Sarkawi ini. Harapan mereka agar jalan ini cepat diperbaiki dan juga akses mereka menjadi lebih nyaman. Nah, lihat sendiri kondisinya sekarang. Ini berkilometer ya antrian panjang para supir truk angkutan logistik ini. Bahkan juga ke sana sampai ke Handil Bakti. Nah, untuk sementara demikian laporan kita berharap ada perhatian pemerintah di untuk mengawal atau menjaga agar kemacetan ini tidak terus terjadi di Jalan Gubernur Sarkawi. Kembali ke studio.